lain-lain panas dia. Walaupun hujan tengah turun, tapi sangat-sangat panas. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel aku, Hodam Channel. Di video saya kali ini teman-teman, saya mau sharing dengan kamu. Baru lepas hujan ya teman-teman. Dan aku sekarang dalam perjalanan balik daripada ladang, memakai payung dari ladang teman-teman. Maksud saya, sebelum ini saya sudah pakai payung juga, tapi itu terlampau panas cuaca. Ini baru lepas hujan, tapi panas betul. Nanti kalau ada yang nampak saya pakai payung, nanti dia heran. Panas betul, biarpun dia mendung. Tapi tidak apa. Yang penting ini adalah perjalanan balik. Dan saya juga kali pertama melihat different. Saya punya rupa teman-teman lain di sini. Macam mau pingsan pun ada. Tapi seronok teman-teman berjalan. Tidak lama lagi saya sampai. Musim anu, musim bunga mangga. Mangga saya di ladang teman-teman pun sudah mulai mengeluarkan bunga. Kalau saya dekat sudah dipukul tuh mangga. Wangi betul. Tuh itu mangga teman-teman. Mangga berbunga. Kuat hujan di sana teman-teman. Masih pek sudah keluar daripada ladang. Hujan dia sangat-sangat kuat. Nanti dia akan kejar saya tuh. Nasib baik teman-teman, saya ada sediakan payung. Sediakan payung sebelum hujan. Kalau tidak, habislah saya basah. Telepon basah. Terus tidak tempat menengok jam. Kalau mau balik kerja sudah. Nah, itu hujan dia kejar saya teman-teman. Saya gadis Melayu ini teman-teman, terpaksa pakai payung. Luas juga itu. Ada kawan saya rupanya menoreh sekarang di mana-mana. Dan yang membuat saya tidak penat berjalan ini teman-teman, sebab saya tengah merekam video seperti ini. Jadi dari ladang bukit sampai di rumah pun bukit. Kurangnya kalau saya ambil video dengan dan sharing dengan kamu teman-teman, mata saya di kamera. Nah, hujan mulai turun. Mata saya di kamera. Jalanan bukit, jalan saja tidak nampak teman-teman. Hujan mulai turun teman-teman. Nah, dia sudah dapat kejar saya. Teman-teman, saya sudah terbiasa jalan walk alone, orang putih cakap. Saya sudah terbiasa untuk jalan seorang. Tapi saya akan rasa gembira kalau saya ada kawan teman-teman. Macam ada mama saya, ada kakak saya, macam hari itu deku saya, macam ada adik saya. Kalau satu orang kita macam shock sendiri dengan merekam video sambil berjalan. Nanti kalau ada orang nampak deh di tepi-tepi teman-teman, nih kenapa ini dia bercakap satu orang. Hujan teman-teman, macam mana ini kita ambil video ini teman-teman. Ini kalau saya tidak bawa payung, habis pasang telepon rusak, beli lagi. Ayah, tidak, duit susah. Itu aku punya tongkat teman-teman. Masih ada jauh lagi perjalanan kita. Hujan turun tapi panas. Macam mana itu hujan panas lah itu. Jalan licin.